So from the perspective of the ministry, is that should that be considered? Tengah menarik bagi ramai faktor tu kesimpulan tu Malaysia. Dan at the same time, benda ini kita sentiasa dari masa ke semasa akan membuat pengetahuan dan rapi. Andai apa yang di objek tu pun menimbulkan satu yang itu, maka kita akan mengambil tindakan sewajarnya lah. Tapi as of now, kita akan meneruskan poin dan apa yang kita ingin lihat adalah ia boleh memberikan impak yang besar kepada industri pancangan. Sebab kita melihat bukan saja Malaysia sebenarnya, industri pancangan ini satu industri yang begitu dinamik tadi yang perlu kita berikan suasana. Dan pada yang sama kita conscious dengan apa yang berlaku yang boleh memberikan impak hasil kepada sesuatu inisiatif itu. Saya tambah boleh saya tambah kan? Actually kita dah anticipate sebenarnya. Kita dah bincang tadi sebenarnya. Sebenarnya, let me explain. There's a misconception kat sini. Kita ada tiket isu kita ni daripada KBN. Dia lama gaduh dari kita. So actually, it is not yang dia orang ni boleh datang masuk, bawa pasport, cop masuk kita je tidak. So there's a, dia bila dia beritahu, dia dalam akhbar dalam visa free. Satu lagi, orang ingat visa fee free. No, it is visa free. Fee masih kena bayar. Betul eh? So, the thing is that, dia untuk bona fide turis, KDN telah memperkenalkan ini sejak tahun 2016. Cuma disambung daripada 1 bulan 1, 2020 hingga 31 bulan 2020. Yang mana untuk bona fide turis yang datang ke Malaysia, dia panggil visa free. Maksudnya dalam proses tu dia kena apply sebenarnya. Dia kena go into log into window, if I can explain. Dia kena masukkan data-data visa dia dan benda itu masuk ke dalam mainframe system di KDN dan juga di JIM di sini. Dia ada, data dia ada. Cuma dia punya checking itu akan dibuat di pintu masuk. Bona fide turis, contoh macam ni kan. Ni hari Jumaat ni dia kata, let's go to Malaysia. So dia just enter into the system, they call e-entry. So dia just print the punya proses tu, dia akan datang sini dan di-check oleh immigration di pintu masuk. Dia kena ada macam show money sikit, lepas tu dia ada union pay, dia kena ada e-wallet, WeChat dan sebagainya. Tiket dia balik, tiket kapal terbang dan sebagainya, dan bilik hotel booking semua kena ada. So itu screening tu. Sebenarnya dia bukan beli kata-kata visa free tu, dia just pack dia yang datang Malaysia, cop masuk itu tak. Dia ada screening dibuat di pintu masuk. Kalau dia tak dia ada, contoh dia pernah fide ni dia tak ada masalah. Kalau dia ada masalah, Malaysia tak akan benarkan dia masuk. Untuk visit Malaysia year ini, dia beri contoh kalau group tu, contoh MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition Group, dia ada 100 orang. Macam last 2 days ada 480 orang daripada Pakistan datang. So dia ada manifest. So what we did dulu-dulu, 400 orang ni seorang-seorang kena isi sendiri. So now KDN telah bagi, okay, agensi pelancongan di sini boleh buat untuk 100 orang yang dia akan handle. So dia akan buat. So dia akan applykan dan juga di sana boleh applykan. So this one lagi memudahkan lah. That's the service of the travel intermediaries kepada customer yang diberi. So this is what happened. Contoh daripada Pakistan recently 480 pack datang daripada 5 flights datang 6 bulan. Kita dah facilitate awal, dia dah bagi manifest, we work with KDN, semua masuk dan semua tak ada masalah. So this is the thing yang kita buat. Clear all, less than 1 hour. Yeah, less than 1 hour. These are the collaboration that we are doing with KDN, dengan custom, dengan hotel dan sebagainya. If I can mention here lah, jika mereka masuk ke dalam sistem e-entry, mereka ini telah di blacklistedkan. The system in a way tidak akan menerima dia. Dia tak boleh nak buka sistem, dia tak boleh nak print. That's what JIM and KDN is doing. Clear kan? Jadi kalau dia tak confident, dia boleh apply e-visa. So dia ada within 24 to 48 hours, ada print out, yes you approve, dia print tu, dia bawa data. So ini kalau dia tak baru confident lah datang Malaysia. So isu tu tak ada sebenarnya. Thank you.